السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Ya ayuhal ladhina haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Pemirsa LKC TV yang semoga dirahmati oleh Allah Dan dimanapun berada para jamaah rahimakumullah Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak yang sampai kapanpun kita semua tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri teladan terbaik bagi kita semua. Beliau yang telah membimbing umat manusia menuju jalan yang hak, jalan kebenaran jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala yakni dinul Islam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya alamin. Pemirsa LKC TV di berada, berbahagia sekali pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam satu majelis yang mulia, majelis ilmu dalam kajian seribu ayat pilihan bersama dengan guru kita Kiai Haji Fatkur Rahman. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Islamic Center Elkisi, Mojokerto, Jawa Timur. Dan pada pagi hari ini tema kajian kita akan membahas Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. Dan seperti biasa bahwa nanti di akhir kajian kami akan berikan kesempatan kepada pemirsa di rumah yang ingin bertanya silakan bisa melakukan telepon langsung di nomor 081515 231031 atau pertanyaan bisa disampaikan melalui pesan WA di nomor yang sama. Baik pemirsa LKC dimanapun berada, bagaimanakah penjelasan secara lengkap terkait dengan tema kita pada pagi hari ini? Mari langsung saja kita ikuti kajian seribu ayat pilihan bersama guru kita, Kiai Haji Fadkur Kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. <tuh> warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah, ma'du wa nasta'in wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min surura anfusina, wa min sayati amalina mayahdillahu, falamudillalah, wa ma majidril falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah, wa la syarika lah, wa asyadu anna muhammad, dan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim, wa barika la nabiyina, habibina muhammadin, sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa sallam,

Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa LGC TV dimanapun berada, pagi hari ini kita akan kembali mengkaji firman Allah Subhanahu Wa Taala surat Al Maidah surat yang kelima ayat yang ke 89. Jadi pembahasan kita masih terkait dengan masalah puasa. Ya. Nah, ternyata di dalam ayat ini puasa pun juga ya menjadi salah satu sebutan Allah Subhanahu Wa Taala terkait, terkait dengan masalah sumpah. Mari disimak firman Allah surat Al Maidah ayat 89. A'udzu billahi rajim. La yu'akhidzukumullahu باللو <سؤال> في أيمانكم ولكن يؤاخذكم <سؤال> بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام أَشَرَةِ مساكين من أوسط ما تطعمون من أَوْسَةِ ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة malam yajid fasyamu salah sati ayam zalika kafaratu aimanikum ida halaftum wafadu aimanakum kadalika yubayinullah lakum ayatihi la'allakum tashkurun asal muslimin rahimakumullah ayat 89 ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa yang pertama la yu'ahidukumullah billaghwi fi aymanikum. Bahwa sesungguhnya Allah tidak menghukum la yu'ahidukum tidak menghukum kepada kalian Allahu Allah billaghwi fi aymanikum disebabkan ya sumpah-sumpah yang tidak dimaksud Sumpah-sumpah ya, yang tidak disengaja, ya. yang lawah, tidak serius, gitu ya. Walaki yu'ahidukum, akan tetapi Allah menghukum kepada kalian. bima sumpah aiman, yang disebabkan karena ya, sumpah-sumpah yang kamu sengaja, ya, sumpah-sumpah ya sumpah yang memang diikatkan disengaja kan gitu jadi bukan sumpah yang main-main gitu maka maka kafaronya ya maka kafaronya adalah itu amu asharati masakin ya memberikan makan kepada sepuluh orang miskin sebanyak min ausati ma ahlikum ya ukurannya adalah ya sama dengan apa yang kalian berikan ya makan yang kalian berikan kepada ahli ahli kalian kepada keluarga keluarga kalian jadi ukurannya adalah ya, makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kalian Kemudian aukis watuhum atau memberikan pakaian kepada mereka autahriru rokobatin atau memerdekakan budak. lam yajid maka barang siapa yang tidak mendapatkan ya di antara kafarat kafarat itu maka fasyamu salah satu ayam maka berpuasa tiga hari Dalika kafar tu aimanikum ida halaf itulah ya kafaroh sumpah kalian ida halaf apabila ya kalian melanggar ya apabila kalian melanggar terhadap sumpah sumpah kalian. Tetapi ingat perintah Allah wa fadu Jagalah, ya aimanakum sumpah sumpah kalian. Ya kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi yang demikian itu Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya la'allakum tashkurun agar kalian mau bersyukur ya agar kalian semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal ini memang ayat yang terkait masalah sumpah dan kafaratnya. Ya, jadi ini perkara-perkara yang yang biasa ada di tengah-tengah kehidupan kita, ya orang bersumpah, itu. Nah, pembahasan tentang ini ada cukup panjang lebar ya dalam kitab-kitab hadis, itu. Di dalam Sahih Bukhari itu dibahas, Insya Allah pada jilid yang keempat ya, tentang sumpah dan nazar. Nah, insya Allah uh, akan kita agak rujukan untuk menjelaskan ya, terkait masalah sumpah dan nadar. Ya insya Allah, mudah-mudahan besok dan seterusnya kita bisa lanjutkan ya terkait dengan masalah ini ya, dengan kita langsung merujuk pada satu kitab Sahih Bukhari ya, yang membahas tentang masalah sumpah dan dan nadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terkait masalah sumpah ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah waqfadu aymanakum ya orang yang beriman itu akan senantiasa menjaga sumpah mereka nah, biasanya sumpah janji dan sumpah ini paketan ya satu paket saya berjanji demi Allah nah biasanya kalimat ini muncul ya mau jadi apa pejabat yang mau dilantik itu juga bersumpah demi Allah. Ya. Bagi yang beragama Islam tirukan demi Allah. Saya bersumpah. Wallahi gitu. Dan seterusnya dan seterusnya gitu. Nah, Islam ya sudah memberikan satu penjelasan yang panjang lebar bagaimana ya sifat orang mukmin, sifat orang muttaqin ya. orang mukmin sebagaimana dijelaskan juga di dalam surat al mukminun kata Allah al mukminun ya pada ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang yang beriman, orang yang beruntung itu adalah walladzina hum ala ama, amanatihim wa ahdihim ra'ud Yaitu mereka orang-orang yang kepada amanah dan janjinya mereka senantiasa menjaga gitu. Jadi orang iman akan senantiasa menjaga amanah yang sudah dibebankan kepadanya dan juga akan menjaga apa janji setianya begitu. Ya janji loyalitasnya. Itu orang iman. Jadi sehingga perkara janji dan sumpah ini bukan perkara-perkara biasa tapi ini adalah perkara yang memang sangat berat nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala jadi jadi kalau hari ini kita sering jumpai ya banyak pejabat ya pejabat apapun lah itu ya yang mereka sudah diambil janji diambil sumpah dan mereka mengikrarkan janji dan sumpah tapi kemudian pada faktanya justru malah mereka Mengkhianati, ya, amanat mengkhianati apa yang sudah disumpahkan, apa yang sudah dijanjikan itu, maka ini adalah merupakan ukuran daripada keimanan setiap orang. Gitu, jadi kadang-kadang mereka lupa, ya, bahwa ketika pengambilan sumpah pun, ya, kitab Al-Quran diletakkan di atas kepala mereka, artinya mereka harus siap menjadikan Al-Quran ini di atas segala-galanya. Gitu ya. Dan tidak boleh melupakan isi Al-Quran. Dan tidak boleh melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah dilantik, ya diambil sumpah, diambil janji. Ya, ternyata ya di sana sini tidak jarang dan tidak susah kita mencari ya pejabat-pejabat yang tidak amanah begitu ya pejabat-pejabat yang tidak amanah pejabat apapun itu Ya, ini ini persoalan-persoalan keimanan sebenarnya begitu ya. Persoalan keimanan. Jadi, karenanya ya setiap mukmin harus berhati-hati. Ya, karena orang mukmin yang sukses itu adalah walladzina hum wa ahdihim raum ya. Kalau kita kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 177 ya. Ya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Siapakah ya, orang-orang yang benar beriman dan siapakah orang yang bertakwa? Nah, ternyata juga disebut wal muvaffaah dihim idah ahadu. Dan mereka yang menepati janjinya ketika mereka berjanji. Gitu. Nah, janji itu biasanya memang selalu diikuti dengan sumpah begitu. Ya, ya, biasanya diikuti dengan sumpah. Walaupun sesungguhnya kita diingatkan, ya, ya jangan selalu mengatakan sesuatu itu dengan sumpah ya ya demi Allah besok saya akan datang ke rumahmu begitu padahal belum tentu kita besok bisa datang ya karena satu hal gitu. ya makanya wa mata sya'una illa ayyasha Allah gitu Salah takul ini fa ilun roda illa ayyasha allah. Allah kamu jangan mengatakan besok saya akan begini ya illa ayyasha Allah kecuali jika Allah menghendakinya. Jadi makanya kalimat insya Allah itu adalah kalimat yang yang penting, ya bukan ya sekedar kalimat-kalimat pemanis bibir bukan. Ya, jadi karena memang kita tidak boleh mengatakan bisa akan begini, tidak boleh gitu. Illa ayyasha Allah itu. Nah, asal muslimin rahimahumullah, pemirsa di di manapun berada, ya, saya akan sampaikan secara garis besar di dalam ayat ini, ya, yang insya Allah Ya, pembahasan masalah sumpah dan nazar. Insya Allah besok pagi dan seterusnya akan kita lanjutkan ya dengan merujuk kepada kitab kitab Sahih Bukhari ya pada pembahasan tentang iman dan nazar itu. Nah di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa Allah tidak akan menghukum kamu yang disebabkan sumpah-sumpah kamu yang tidak dimaksud atau sumpah yang tidak ya yang tidak diniatkan untuk bersumpah gitu ya dulu memang uh, masyarakat Arab itu kalau ngomong wallah itu ya wau kosam itu wallah gitu. kalau kita wallah itu demi Allah gitu tapi mereka biasa mengucapkan kalimat wallah tetapi sama sekali tidak bertujuan untuk bersumpah gitu. walaupun di menggunakan kata wallah Ya Allah gitu. Itu ada kalimat-kalimat yang biasa yang tidak diniatkan untuk bersumpah begitu. Ya, tetapi ya kalimat wallah yang memang diniatkan untuk bersumpah ya, maka itu nanti akan diberikan ketetapan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Wallah memang dia dusta, wallah memang dia benar padahal tidak benar gitu. Wallah dia berdusta, padahal dia tidak berdusta. Gitu. Jadi memang berbahaya gitu ya, ya berbahaya ya bersumpah dengan tidak benar begitu. Ya jadi hati-hati. Gitu. Nah para ulama memang ketika menjelaskan uh, tentang sumpah yang tidak disengaja itu ada beberapa ada beberapa pendapat ya. ya kalau di kalangan Imam Syafi'i, ya, pendapat Imam Syafi'i, ya, yang termasuk sumpah yang tidak disengaja itu adalah ucapan yang dilontarkan seseorang dengan tidak sengaja. Ya, jadi, ucapan apa saja yang dilontarkan dengan tidak sengaja, maka itu bukan termasuk yang dimaksudkan ayat ini, gitu. Misalnya, seseorang mengatakan, demi Allah tidak demi Allah iya gitu ya kalimat-kalimat yang biasa yang bukan diniatkan untuk bersumpah begitu ya ya Jadi maka itu tidak termasuk ya tidak termasuk yang akan diberikan hukum oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala atau seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad yang menjelaskan bahwa uh, sumpah yang tidak disengaja itu adalah ucapan yang dilontarkan hanya untuk bersendagubro, gitu. Ya, hanya untuk bersendagura gitu. Jadi bukan untuk ya sungguh-sungguh, bukan memang disengaja untuk bersumpah tidak, itu hanya untuk ya Maka ini tidak termasuk yang disebut oleh Allah di dalam ayat ini, gitu. Atau juga orang yang bersumpah untuk tidak makan, tidak minum, tidak berpakaian, gitu. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala Ya, menghalalkan, ya Allah menghalalkan yang baik-baik untuk kita semua, makanan, minuman, pakaian begitu. Nah, maka itu sumpah yang tidak bisa dianggap begitu ya. ya, sumpah yang tidak bisa dianggap. Gitu. Jadi karena itu ya kita harus berhati-hati di dalam masalah masalah sumpah ya agar kita ya tidak terjebak ya di dalam urusan-urusan hukum sekitar sumpah ini gitu. Nah kemudian walaki yuahidukum yu yuahidukum bima akot tumul aiman. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan akan tetapi Allah akan menghukum kamu ya disebabkan sumpah yang kamu sengaja. Jadi kalau memang kita mengucapkan wallah itu adalah sengaja, ya, maka ya berarti itu yang nanti akan berakibat kepada hukum gitu harus dilaksanakan demi Allah besok saya akan puasa dua hari gitu ya harus dilaksanakan puasa itu tidak boleh tidak demi Allah besok saya akan begini gitu ya maka begini yang isinya begini tadi itu harus dilaksanakan karena sudah terlanjur dengan sumpah wallah gitu jadi makanya jangan sesekali apa jangan sebentar-sebentar kita wallah wallah demi Allah yakin lillah biarlah, atallah sebagainya ada kalimat-kalimat sumpah yang lain jangan sampai itu ya kita kebiasaan sumpah apalagi mau berbuat baik aja nunggu sumpah dulu gitu ya demi Allah besok kalau saya lulus saya akan puasa tiga hari gitu atau saya akan puasa setiap hari Senin dan Kamis gitu jadi orang mau berbuat baik aja nunggu sumpah gitu. Jadi makanya orang yang begini ini kalau menurut itu adalah orang yang bakhil gitu ya. Orang yang berbuat baik menunggu nadar dulu, menunggu sumpah dulu. Ya kalau dia tidak bersumpah maka dia tidak berbuat baik, maka itu adalah orang yang bakhil itu. Nah, orang yang bersumpah ya, orang yang bersumpah dengan sengaja lalu dia tidak melaksanakannya maka ada ketentuan hukum. Nah, apa ketentuannya? Di sini ada berlaku kafarat ya. Jadi berlaku kafarat itu. Nah, kafarat atau hukuman ini adalah yang pertama fa kafaratu id'amu asharati a asharati Memberi makan kepada 10 orang miskin gitu. Ya, memberi makan kepada 10 orang miskin yang ukurannya min auswati ma'tud imun ahlikum. Ya ukurannya adalah seperti makanan yang kita berikan kepada keluarga kita gitu. Ya, apa makanan apa yang kita keluarga kita itu nasi sama lauk. Gitu. Ya sudah nasi sama lauk ukurannya sebanyak berapa gitu. Ya sebanyak yang kita berikan kepada keluarga kita umumnya gitu. Kalau mereka makan sepiring gitu, maka berarti ya kita harus ngasih makan 10 orang miskin gitu ya mengasih makan 10 orang miskin dengan ukuran ya sepiring ada nasi, ada lauk, ada sayur begitu sebagaimana ya kita juga makan atau keluarga kita juga juga makan begitu. Ini kafaronya. Jadi untuk menghapus dosa daripada sumpah tadi itu. Nah, terus gimana kalau ngasih makan kepada 10 orang miskin tidak bisa begitu. Ya, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa tuhum atau memberi pakaian kepada mereka. Berapa? Ya 10 tadi itu. Ya, kepada 10 orang orang miskin tadi. Nah, jadi ini opsi-opsinya, pilihan-pilihannya adalah yang pertama itu, memberi makan. Ya, kalau tidak memberi makan atau ini apa namanya kita memberi memberi pakaian kepada mereka. Para ulama pendapat ada yang pakaian ini memang bentuknya bisa bermacam-macam, bisa mungkin jubah, bisa mungkin itu ya celana dan sebagainya dan sebagainya begitu. Ya, tetapi sebagian pendapat mengatakan bahwa ya pakaian yang dimasukkan di sini adalah pakaian yang bisa digunakan untuk melaksanakan sholat. Berarti pakaian itu adalah menutup aurat, gitu ya. Hanya kemudian orang juga mempersoalkan terus gimana kalau kopiah, gitu. Kopiah termasuk pakaian apa enggak itu? Ya pakaian tapi itu adalah aksesoris gitu ya. Maka mereka tidak sepakat gitu. Ya, Kolansua gitu, tidak sepakat. Jadi pakaian itu adalah yang paling mungkin tadi itu pakaian yang dengannya seseorang bisa melaksanakan sholat yang berarti memenuhi unsur menutup aurat gitu. Jadi bukan yang sekedar pakaian gitu ya. ya kalau hanya pakaian itu kaos dalam itu terus gimana nanti begitu? Ya, atau celana dalam gitu. Nah yang mungkin adalah mungkin jubah gitu ya, ya mungkin pakaian itu yang menutup aurat lah, ya sehingga syarat-syarat ya untuk melaksanakan sholat itu bisa terpenuhi gitu. Nah asal muslimin rahimakumullah kemudian kalau memberi pakaian juga tidak bisa, maka autakhri rokobah, ya maka memerdekakan budak. Jadi kalau kita lihat ini dimulai dari yang paling ringan ya, memberi makan ini paling ringan ini. Ya, setelah memberi makan baru ke agak yang berat gitu. Ya agak yang berat. Ya memberikan pakaian gitu. Memberikan pakaian atau tahriu raqabatin gitu. Ya memerdekakan budak. Mau silakan dipilih mana yang mungkin itu. Ya. Ya, tentu kita akan pilih yang muda kalau kalau memang melanggar gitu ya, memberi makan kepada 10 orang miskin. Ya. Ya, bisa mengambil itu. Tapi bisa juga orang ya mengambil ini apa mengambil pilihan memberikan pakaian atau mungkin karena dia adalah orang yang berduit maka dia mengambil ta'hiru raqabatin, memberikakan budak. Ya, memberikakan budak gitu. Nah, famal lam yajid, maka siapa yang tidak mendapati itu semua? Ya, tidak bisa mendapati Masih makan yang paling ringan tidak ada, memberi pakan juga tidak mampu. Gitu, memberikan budak juga tidak ada modal. Gitu, terus gimana? Maka yang harus dilakukan oleh orang yang bersumpah tadi adalah fasyamu salah satu ayam ya berpuasa sebanyak tiga hari. Gitu ya, berpuasa sebanyak tiga hari. Para ulama memang berselisih pendapat terkait dengan bagaimana teknik berpuasanya. Gitu. Apakah puasa yang tiga hari itu harus dilaksanakan secara beruntun tiga hari berturut-turut mutatabian. gitu atau e, puasa itu bisa dilaksanakan seperti halnya e, orang yang mengkodok puasa ya orang yang sakit atau orang yang bepergian ya maka mereka bisa menghitung min 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 uhar. gitu bisa menghitung pada hari-hari yang lain gitu. Artinya tidak harus hutang puasa katakan seminggu atau sepekan itu langsung di apa langsung dibayar apa dikodok dengan berpuasa sepekan langsung tidak begitu. Tidak harus begitu maksudnya. Ya jadi mungkin hari ini puasa, besok tidak, berikutnya puasa tidak atau puasa dua hari kemudian istirahat, kemudian besoknya lagi puasa lagi sehari, istirahat lagi gitu. Sampai kemudian Ya, Jumlahnya sama seperti puasa yang ditinggalkan. gitu. Nah, para ulama di antaranya juga berpendapat seperti itu. Jadi, puasa yang tiga hari ini, ya, sebagai kafarat sumpah yang tidak bisa dipenuhi, ini uh, juga sama. Gitu, tidak harus tiga hari berturut-turut, ya, bisa dilaksanakan berselang-seling, sehari puasa, sehari tidak, atau sehari puasa seminggu tidak. Berikutnya, puasa lagi ya kemudian tidak puasa dua bulan lagi baru puasa lagi gitu tetapi jumlahnya tetap tiga gitu tapi sebagian pendapat seperti Imam Syafi'i Abu Hanifah Imam Malik mereka cenderung kepada pendapat ini ya berpuasa tiga hari dengan mutatabian ya dengan berturut-turut jadi hari ini besok lusa itu maka selesai gitu. Nah jadi masal muslimin rahimakumullah Bagaimana kemudian dengan nadar begitu ya dengan nadar gitu ya sama nadar itu kalau kebaikan harus dilaksanakan ya nadar kalau kebaikan harus dilaksanakan ya tetapi kalau nadar itu maksiat maka tidak boleh dilaksanakan ya nadar yang maksiat tidak boleh dilaksanakan nah terus bagaimana untuk menggantinya maka sama menggantinya adalah dengan ini seperti kafarat orang yang berpuasa yaitu mereka harus berpuasa selama tiga, tiga hari gitu jadi pengganti nazar itu adalah begitu berpuasa selama tiga, tiga hari gitu jadi karena apa isi nadjar itu adalah maksiat itu ya maka tidak boleh dilaksanakan tapi dia langsung harus mengambil ini apa mengambil puasa tiga hari sebagai pengganti daripada nadar yang maksiat tadi. Atau mungkin juga kita bernadar yang baik, ya nadar nadar yang baik. Kalau anak saya lulus, saya akan apa mengundang 100 orang fakir miskin ke rumah untuk makan-makan bersama. Maka ini nadar gitu. Kalau anaknya lulus, ya dia harus undang 100 orang fakir miskin untuk makan-makan bersama gitu. Kalau tidak, maka dia kena kewajiban untuk mengganti puasa tiga, tiga hari gitu. Nah jadi seperti yang awal saya sebutkan, ya orang yang nadar-nadar untuk melaksanakan kebaikan atau orang yang melaksanakan kebaikan hanya karena nadar itu adalah pertanda orang yang yang bakhil, ya orang yang bakhil. Jadi karena itu jangan sampai e, mau berbuat baik aja nunggu harus harus nadar. Karena kapanpun kita bisa menjalankan dan melaksanakan kebaikan. Masalah muslimin rahimakumullah, kemudian Allah ingatkan wafadu aimanakum. Jadi Allah tetap ya lebih kepada ini stressingnya, penekanannya wafadu aimanakum jaga bener sumpah-sumpah kalian. Ya, jadi kalau sudah berlanjur sumpah, terlanjur sumpah harus dijaga bener sumpahnya. Ya jangan sampai kemudian ya apa namanya sumpah-sumpah itu lalu tidak dianggap sama sekali ya karena itu bukan karakter daripada orang-orang yang beriman gitu. ya karena jangan, jangan banyak sumpah ya, orang sumpah sumpah itu ya kalau di surat al munafiqun ya itu orang-orang munafik itu orang yang suka sumpah sumpah gitu itu aimanahum yunatan ya pasal doa gitu mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng, ya mereka sumpah sumpah itu adalah untuk menjadikan apa menjadikan sumpah sebagai tameng bagi dirinya karena dirinya adalah pembohong itu ya, dirinya adalah pembohong maka untuk bisa dipercaya dia harus bersumpah gitu kalau tidak bersumpah orang tidak akan percaya gitu nah ini penting juga bagi kita semua ya jadi kalau ada calon calon ya pejabat publik yang mereka ya sebelum menjabat terlalu banyak sumpah-sumpah itu saya pikir itu sudah cukup baik kita untuk tidak menjadi pilihan kita gitu. karena pasti mereka nanti akan apa namanya mereka akan berbohong gitu ya jadi mereka akan berbohong gitu kalau banyak sumpah karena um, menunjukkan bahwa mereka rendah mereka rendah kepercayaan mereka gitu ya kalau orang yang beriman tanpa harus bersumpah ya kalau teman harus mengatakan sesuatu maka dia cukup mengatakan insyaallah Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Nah, yang demikian itu Allah menjelaskan ya ayat-ayatnya kepada kita semua, kepada kalian la'allakum tashkurun agar kalian semua menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu uh, sekilas ya terkait dengan sumpah yang tidak bisa dijalankan ya kafar kafarutnya seperti apa Nah, seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Ma'idah ayat 89. Ya, mudah-mudahan manfaat dan insya Allah besok kita akan kaji khusus bab tentang sumpah dan nadar. Ya Dengan kita merujuk kitab sahih Bukhari insyaallah. Saya kira begitu Ustaz, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Kita ya. akan berikan kesempatan pemirsa bertanya. Say. Ya, ya. Boleh, boleh. Ya baik, pemirsa LKSTV dimanapun berada, demikian tadi penjelasan terkait dengan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. Dan sesaat lagi. Kami akan berikan kesempatan kepada pemirsa di rumah yang ingin bertanya, silakan bisa melakukan telepon langsung di nomor 081 515 231 atau pertanyaan bisa juga disampaikan melalui pesan WA di nomor yang sama. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kajian akan kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. pemirsa LKC TV dimanapun berada, terima kasih masih bersama kami dalam kajian seribu ayat pilihan bersama guru kita Kiai Haji Fadkur Rahman. Dan saatnya saya berikan kesempatan kepada pemirsa di rumah yang ingin bertanya silakan bisa telepon langsung di nomor 081515231031 atau pertanyaan bisa juga disampaikan melalui pesan WA di nomor yang sama. Ya baik Ustadz ada pertanyaan sudah masuk dari ya. Pak Sugeng Santoso, Jakarta Pusat. Oh, ya. Beliau menyampaikan Assalamualaikum, Ustaz Fathur, Izin bertanya tentang eh, Asbabun Nuzul dari ayat 89 surat Al-Maidah ini, ya. dan juga bagaimanakah dengan janji-janji kampanye yang disampaikan saat pemilu yang tidak dipenuhi, apakah juga terikat dengan ayat ini, Ustaz? Ya. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Uh, kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir ya pada surah Al-Maidah ayat 89 beliau tidak menjelaskan bagaimana asbabun nuzul ayat ini ya tapi beliau langsung memberikan satu penjelasan terkait dengan masalah sumpah saja gitu ya terkait dengan masalah sumpah yang sebelumnya juga sudah dijelaskan di dalam surat al-baqarah gitu, ya yang menurut beliau, uh, beliau ya imam ibnu katsir lebih tertarik langsung kepada menjelaskan bagaimana isi ayat ini, gitu saja begitu. Jadi sehingga tidak ada uh, penjelasan secara secara khusus terkait dengan asbabun nuzul ayat ini. Ya ini yang pertama, yang kedua. Uh, bagaimana kemudian uh, apa terkait dengan janji-janji atau sumpah-sumpah pada saat kampanye tadi? Itu nah, seperti yang tadi awal saya sampaikan, uh, ya, hampir-hampir, ya, walaupun tidak semua lah, ya, ya, ada kita melihat ada ya satu dua tokoh lah yang ketika mau menjabat sebagai pejabat publik yang mereka bersumpah, ya mereka berjanji di dalam kampanyenya untuk begini, 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 dan mereka berusaha untuk bisa melaksanakan apa yang dijanjikan di dalam kampanyenya itu. Ya, ya saya tidak perlu sebut, ya, biar tidak punya tendensi politik, ya. Tapi insya Allah, malah banyak pemirsa yang mungkin juga sudah tahulah, ya, di antara sekian banyak bahkan mungkin sekian ribu calon pejabat yang yang mereka ketika berjanji di dalam kampanye ya tetapi ya dan kemudian mereka bisa dan mau ya dan ada intikan untuk melaksanakan melaksanakan janji programnya di dalam kampanye itu ya walaupun mungkin tidak bisa 100 persen tetapi upaya untuk melaksanakan itu ada tetapi tidak jarang itu ya tidak jarang ya baik itu calon calon pejabat eksekutif maupun legislatif maupun juga yudikatif, ya yang ternyata ya janji janji mereka juga uh, yang mereka pernah sampaikan kepada siapapun lah, ya. nah, ternyata juga itu hanya ya sekedar ada di mulut saja, ya tidak pernah terpatri di dalam hati dan tidak ada keinginan juga untuk melaksanakan apa yang dia sampaikan pada saat kampanye-kampanye dulu itu nah, jadi memang saya katakan ketika orang sudah berani berani berjanji ya dan kita sudah pernah tahu bagaimana faktanya gitu ya mereka tidak pernah melaksanakan apa yang pernah dijanjikan baik kita sudah cukup ya karena firman Allah subhanahu wa ta'ala yaitulah kira-kira gambarannya orang munafik gitu ya karena aimanum jinnah itu jadi ketidakmampuan mereka itu ditutup dengan sumpah-sumpah itu. Jadi karena itu ya kita harus berhati-hati, ya para calon pejabat publik harus berhati-hati. Jadi kalau memang Anda berkampanye, ingat bahwa apa yang Anda janjikan dalam kampanye itu adalah ya adalah hutang, al-wa'du dailun itu adalah hutang, itu adalah hutang, ya, hutang kebaikan yang harus kita tunaikan kepada masyarakat dan harus kita pertanggungjawabkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak, tidak usah janji-janji begitu, ya, tidak usah berjanji, tidak usah obrol janji kepada masyarakat, yang ujung-ujungnya nanti masyarakat juga kecewa dan selalu dikecewakan, gitu. Ini dosa besar, nanti tidak akan berkah hidupnya dan tidak akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira uh, itu Pak Supim ya, wallahu a'lam Ya baik terima kasih Pak Sugeng Santoso Jakarta Pusat demikian jawaban yang disampaikan semoga manfaat. Ya baik uh, Ustadz ada pertanyaan lagi masuk dari Bapak Ahmad di Mojokerto. Ya. Beliau uh, bertanya uh, Ustadz kebiasaan orang-orang itu kalau berjanji sering mengucapkan kata insya Allah begitu saja. Ya, ya. Tetapi ya. banyak juga dengan kata itu ternyata mereka tidak menepati janji itu. Ya. Ini uh, bagaimana hukum terkait dengan ini? Ustadz? Ya tentu memang kalau kita sudah ada ketentuan falah takul ini fa ilun gitu kan kamu jangan mengatakan saya besok akan melakukan ini memang tidak boleh oleh Allah gitu kan larangan Allah falah takul ini fa ilun wadiah. illa iya Allah jadi, kecuali Allah mengendaki gitu oleh karenanya ya kembali seperti ayat yang tadi saya sampaikan wa mata sya'una illa iya sya Allah kalian tidak bisa berkehendak kecuali Allah yang mengendaki gitu jadi kita besok apa bagaimana sejam lagi nanti kita bagaimana yang tahu hanya Allah saja begitu kita bisa merencanakan tetapi sesungguhnya yang bisa memastikan adalah Allah Subhanahu Wa Taala gitu dan itulah maka kita harus mengucapkan insya Allah gitu dulu pernah Nabi Sulaiman itu ya gara-gara dia juga tidak mengucapkan insya Allah berakibat cukup fatal gitu ya keinginan beliau untuk mempunyai anak yang banyak dan menjadi orang-orang yang hebat-hebat ya. Ternyata lupa beliau tidak mengucapkan insya Allah, akhirnya ya apa yang dia inginkan ya tidak apa tidak keturutan gitu. Jadi kenapa? Karena memang yang berkuasa itu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya penting untuk mengucapkan insya Allah ya. Illa ayya Allah gitu. Nah, tapi kata insya Allah ini bukan kemudian harus dijadikan sebagai apa sebagai alat untuk mengelak ya untuk menutupi ketidakmampuan kita untuk melaksanakan sesuatu itu. Jadi kalau memang tidak bisa datang ya jangan katakan insya Allah gitu jangan ya mohon maaf saja. besok kita tidak bisa datang karena kebetulan ada acara yang bersamaan. Jadi tidak usah insya Allah jangan insya Allah ya katakan aja begitu. Nah, kadang-kadang orang mau, mau apa malu mengatakan mohon maaf itu, tetapi kemudian kalimat mohon maaf itu diganti dengan insya Allah. Padahal beda maksudnya kan begitu ya. Hmm. Nah ini ya tentu berdosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang mukmin saya pikir ya kita berterus terang ya berkata apa adanya. Kalau memang kita Ya bisa, ya kita katakan bisa, ya insya Allah begitu. Kalau kita tidak mampu dan tidak bisa, ya kita katakan Ya, mohon maaf, ya. Kalimat-kalimat yang sangat baik dan terpuji, saya kira begitu. Ya, baik, Bapak Ahmad di Mojokerto. Mudah-mudahan manfaat jawaban yang disampaikan, ya. Baik, mungkin uh, satu pertanyaan lagi ini okay. dari Bapak Rahmat di Sidoarjo. Ya, Ustaz. ya, beliau bertanya, Ustadz, uh, bagaimana dengan orang yang sudah bersumpah? Tapi dia ini uh, belum melaksanakan sumpahnya, bukan karena faktor apa-apa, bukan karena ketidakmampuannya, tapi karena sudah. Dipanggil menghadap Allah, sudah meninggal dunia ini. Nah, ya. Ini belum sempat bersumpah, apa, melaksanakan sumpahnya tapi sudah meninggal. Ini terkait dengan uh, apakah masih terkena kafarot ini? Gitu ya, so. kalau sudah dia meninggal kan berarti otomatis sudah kewajiban itu menjadi hilang. gitu ya. hmm. nah, Jadi yang penting ya tadi itu jangan sampai ya yang pertama yang ya pentinglah penting ini satu pelajaran yang berharga untuk kita semua untuk tidak menunda-nunda. Nunda-nunda kebaikan. Gitu ya. Jadi kalau ada, kita sudah diberikan waktu oleh Allah untuk melaksanakan kebaikan, laksanakan kebaikan itu. Ya, jangan tunda-tunda, apalagi menyangkut masalah ya masalah sumpah, masalah hutang juga begitu ya. Masalah hutang. Gitu. Ya kalau memang mungkin kan ya segera kita tunaikan. Kalau memang ya, kecuali karena satu sebab sehingga kita tidak bisa tunaikan, ya oke okay lah karena memang ada ada apa ada kemudahan-kemudahan di dalam Islam tadi itu seperti kapan harus dilaksanakan sumpah itu, tidak ada ketentuan puasa katakan uh, harus mengambil ini tadi fa'ilam ya salah satu ayam tadi itu kapan puasanya itu memang tidak ada ketentuan kapan puasa itu harus dilaksanakan gitu ya tetapi ketika seseorang punya kesempatan untuk melaksanakan sebaiknya dilaksanakan segera gitu ya kalau ya ternyata belum sempat melaksanakan, nah kemudian dia keburu sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah yang Maha Tahu di dalam hati seseorang, gitu kan? Apa yang betul dia, apa belum melaksanakan itu karena memang, ya, memang benar-benar belum dilaksanakan, bukan karena tidak mau melaksanakan, gitu ya. Itu Allah yang Maha Tahu dan Allah Maha Bijaksana, yang begitu, ya. Allah Maha Bijaksana, gitu. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Ya. ya. ini barangkali juga sudah waktu yang sudah mendekati akhir, barangkali bisa disampaikan kesimpulan kajiannya dan mohon ditutup dengan doa. Silakan. Baik, terima kasih. Masyur muslimin rahimakumullah, pemirsa LSTV dimanapun berada. Ya, Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara kajian pagi hari ini. Ya, Mudah-mudahan ya ini menjadikan ilmu bagi kita semua. Agar kita berhati-hati ya terkait dengan masalah sumpah. Ya, karena apapun ya ini adalah masalah-masalah yang juga berakibat ya sanksi dari Allah Subhanahu wa ketika sumpah itu tidak bisa dijalankan dengan sebenarnya gitu. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang mukmin yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa untuk menjaga keimanan kita dan istiqomah di dalam keimanan dan nanti asal kita mohon kepada Allah Subhanahu wa agar kiranya kita semua diberikan Allah ya kelapangan rezeki ya kemudahan di dalam segala urusan dan semoga keluarga kita dijadikan Allah sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah keluarga yang bahagia yang qurrota ayun ya baik di dunia sampai nanti di surga Allah Subhanahu wa taala ya semoga kita anak-anak kita anak cucu kita dan keturunan kita semua semoga jadikan Allah sebagai hamba Allah yang beriman dan kelak dikumpulkan oleh Allah bersama-sama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga orang tua kita semua yang sudah wafat senantiasa diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga besar kita yang sakit ya, apapun sakitnya sudah berapa lama pun sakitnya semoga mereka bersabar dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya semoga kita semua kelak dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin. Rabbana afriq lana sabra wa sabbit aqdama mana wa ansurna qaulil kafirin. Rabbana afriq lana sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina milladzum karahma wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun alal mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Terima kasih, mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, saya disampaikan jazakumullah khairan atas ilmunya ya. Ya baik pemirsa LKC TV yang semoga dirahmati oleh Allah dan dimanapun berada dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula kajian seribu ayat pilihan pada pagi hari ini mudah-mudahan apa yang kita kaji senantiasa menambah wawasan keilmuan kita menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua dan insya Allah menjadi jariah bagi beliau yang menyampaikan. Pemirsa LKC TV dimanapun berada, Baitul Mal LKC kembali mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan semua pemirsa LKC TV dimanapun berada untuk berinfak melalui Baitulmal LKC. Ada beberapa program yang dijalankan di antara program pembangunan masjid dan pesantren, santunan atau pemberian sembako bagi keluarga miskin, dan masih banyak lagi program-program yang lain. Oleh karenanya, salurkan infak sodako Anda melalui Baitul Mal Elkisi di Bank Syariah Indonesia nomor rekening 70667707701 atas nama Yayasan Elkisi QQ Baitul Mal. Baitul dari umat untuk umat. Saya Samsul Arif beserta seluruh kerabat kerja Elkisi TV menyampaikan terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada siaran-siaran kami selanjutnya. Elkisi TV menebar dakwah menggapai mardotillah. Subhanakallah. Mawabihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.